Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di jembatan tol di atas Sungai Ogan, tol Kapal Betung. 3 bulan yang lalu saya melihat jembatan ini dari jauhan. Nah, ternyata jaraknya lebih kurang 1,5 km. Nah, ketika itu saya melihat lengkungan ini, kemudian saya berjanji untuk datang ke sini, dan sekarang saya dapat sampai ke lokasi ini. Nah, pada bagian awal tadi itu ada replika candi. Nah, ternyata itu adalah replika candi Moratakus yang melambangkan situs sejarah Kerajaan Sriwijaya. Jadi lengkungan itu ada di atas jembatan itu merupakan transformasi dari candi Moratakus itu. Jadi merupakan transformasi dari candi peninggalan Kerajaan Sriwijaya tersebut. Nah, jembatan ini juga dilengkapi atau dihiasi dengan ornamen songket Palembang di sepanjang parapetnya di sisi jembatan. Nah, selain itu, jembatan tol ini digadang-gadang sebagai jembatan tol terpanjang di Indonesia. Ini memiliki panjang 1,7 km, kemudian bentang tengah itu 180 meter. Kemudian lebarnya sendiri adalah 2 kali 17 meter. Jadi sangat besar dan panjang. Nah, lalu dari titik jembatan ini, tol ini melintasi ruas tol Palindra, ya, jadi 2 km ke sebelah kanan. Kemudian dari titik ini juga 4 km ke bagian kanan itu menuju ke pintu tol yang ada di jalan lintas Palembang Indralaya atau Palembang Indralaya, kemudian ke Prabu Muli atau juga ke Lampung. Daerah ini merupakan daerah pesawahan yang sangat luas sekali, baik seberang sana maupun di bagian sini. Kemudian ini kelihatannya ada masyarakat yang mulai mengembangkan lahannya menjadi, kelihatannya mau dijadikan agro. Ada penanaman atau penataan tanaman-tanaman dan kolam. Jadi infrastruktur sangat penting memang untuk meningkatkan perekonomian dan segala macamnya. Nah, ini kolam ikan, kemudian ada rumah penduduk. Sangat bagus memang kalau mau dikembangkan di sini, karena tidak terlalu jauh dari kota. Lalu ke bagian kanan itu juga, itu merupakan ruas tol yang menuju Betung, yang untuk selanjutnya akan menuju ke Jambi dan ke Aceh. Jadi demikian saja informasi ini, mudah-mudahan ada sedikit tambahan wawasan pengetahuan bagi kita semua. Dan terima kasih atas simakannya serta dukungan kepada channel ini. Mudah-mudahan ini dapat memberikan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.